Oke, balik lagi ke channel Yoyo Station 10. Kali ini saya mengaplikasikan Saklar NS200 ke New Honda PCX 2018. Nah, ini motornya. Plat nomornya juga udah keluar, tapi motornya nggak keluar-keluar. Oke, rapih itu mindset. Jadi saya buat semaksimal mungkin agar kontur kabel-kabelnya juga enggak semrawut. Nah, ini kita bisa lihat. Nah, ini juga masih tertutup, bisa ditutup lagi untuk switch CBS sama switch rem sebelah kirinya. Nah, ini juga untuk pemasangannya juga 98% PNP. Jadi yang 2% ada penyesuaian sedikit di kabel lampu utama, karena memang switchnya saya belum dapat, konektornya belum dapat. Nah, ini saya mengaplikasikannya, kebetulan NS200 tidak ada switch AHO nya nah, dia konturnya sama seperti motor-motor yang udah menggunakan headlamp LED ya, LED. Jadi dia udah tidak ada fitur matiin AHO-nya, saklar AHO-nya. Jadi saya tambahin saklar kecil nih. Nah, kebetulan juga karena watt dari tegangan dari yang dibutuhkan headlamp itu nggak besar, jadi saklar ini saya bilang sih cukup mumpuni lah, karena ini 6 ampere dia beban maksimalnya dan tidak terlalu mencolok. Kalau kita lihat dari jauh, nah tuh tidak terlalu mencolok. Nah, terus ini sengaja saya buat pada saat nanti kunci kontaknya on, lampu kotanya langsung hidup. Jadi hanya alis aja yang hidup. Supaya kenapa? Supaya siang hari ya tidak terlalu mencolok ya. Kalau pas lagi kita lupa ada razia, ternyata kita lupa nyalain lampu utama, seenggaknya ada lampu kota yang hidup. Jadi so far sih saya kalau di jalan waktu pakai NMAX itu di belakang, hanya hidupin lampu kota, polisi ngelihatnya ya lampu hidup gitu. Jadi wattnya juga nggak terlalu besar. Nah, mari kita tes sekarang. Nah, untuk indikator lampunya Honda PC untuk indikatornya saklar lampu NS200 ini, nah, dia ada lampu biru dia. Jadi kalau malam indikatornya warnanya biru. Ini kalau malam keren-keren banget. Terus saat motor mati juga lampu bisa dinyalain, tetap nggak perlu nunggu motor nyala dim. Tapi saat mau ngedim, lampu wajib hidup. Saya buat seperti itu. Oke, sekarang kita coba tes nyalain. Pada saat motor nyala, lampu senja saya setting hidup. Kalau mau dibikin mati, itu juga bisa. Mau dibikin mati juga bisa, mau dibikin hidup bisa. Jadi kalau mau dibikin mati, nanti tinggal disambung ke, ikutin ke lampu utama. Cuman jadi nggak seru sih menurut saya. Takutnya kita pas lupa kan di jalan ada razia. Lebih mending sih seperti ini. Jadi sepanjang hari nyalanya di alis nih, lampu senja. Terus ini dia struktur kabelnya, kita bisa lihat. Saya bikin serapi mungkin. Ini untuk fitur idling stopnya saya tetap aktifkan. Terus ini untuk fitur hazardnya saya tetap aktifkan. Ini nyala punya hazard. Jadi fitur asli bawaan si motornya ini tetap saya aktifkan seperti standarnya, hanya saja ya lebih eye catching aja dia. Terus saklarnya juga lebih gambot, jadi cocok banget untuk di Honda PCX. Sekarang kita coba nyalain lampu utama. Oke, lampu jauh dim, klakson saya pakai Hella, sen kiri,
rilis sen kana. Rilis hazard. Oke. Jangan lupa subscribe. Thanks for watching. Salam sukses untuk semuanya. Terima kasih.